صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين وأصحاب الأكرام وارضاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا اتقوا
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Selawat bernadakan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi yang begitu cinta kepada kita, Nabi yang begitu rindu kepada kita, Nabi yang begitu sayang kepada kita. Terbukti pada suatu malam Sayyidatuna Aisyah mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditemukan ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihampiri oleh Sayyidatuna Aisyah seraya berkata, "Ya Rasulullah, untuk apa kau lakukan semua ini? Bukankah Allah janjikan surga untuk dirimu? Bukankah Allah janjikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk dirimu? Bukankah Allah janjikan keselamatan untuk dirimu?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku lakukan semua ini," kata Rasulullah, "adalah demi umatku," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Umatku yang banyak berbuat salah kepada Allah, umatku yang banyak berbuat maksiat, umatku yang banyak berbuat dosa, tangan melangkah melakukan, kaki melangkah melakukan dosa, tangan menggapai melakukan maksiat, maka kesemuanya aku minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Luar biasa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Namun adakah rasa cinta, rasa rindu kita kepada Rasulullah seperti cintanya Rasulullah kepada kita? Berapa banyak waktu yang kita punya kita gunakan untuk baca solawat? Berapa banyak waktu yang kita punya kita gunakan untuk kerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak air mata yang kita teteskan untuk mengingat Rasulullah, untuk mengenang jasa Rasulullah, untuk merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Namun jika belum tertanam di dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah, rasa rindu kepada Rasulullah, Al-Fakir mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, mari kita tanamkan rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang kepada Rasulullah sehingga bisa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan juga dengan itu, selawat dan salam juga kita sampaikan kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia semenjak sekarang sampai akhirnya zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku umat yang mengaku cinta kepada Nabi, selaku umat yang mengaku rindu kepada Nabi, seyogyanya kita melenggengkan bacaan selawat kepada Nabi. Perintah berselawat kepada Nabi datangnya bukan dari sang mubaligh, datangnya bukan dari sang pendakwah, datangnya bukan dari sang pendai, namun perintah berselawat kepada Nabi langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan solawat dan salam kepada Nabi. Kita baca solawat untuk Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung. Nabi tak akan menjadi agung lantaran karena kamu baca solawat kepada Nabi. Nabi tak akan menjadi hina lantaran karena kamu tak solawat kepada Nabi. Tapi kegunaan solawat kepada Nabi itu hanyalah untuk dirimu sendiri. Abu Ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang merupakan guru dari maha guru kita pernah mengatakan di dalam sebuah ucapan beliau, "As-salatu ala Nabi tanfa'u wa tarfa'u wa tadfa'u." Salawat kepada Nabi tanfa'u akan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, tarfa'u dan akan mengangkat derajat. Allah menjanjikan siapa yang salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad, katanya, Allah akan angkat derajatnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallaa alayya salatan wahidan sallallahu alaihi wa sallam." Siapa yang salawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam artian solawatnya Allah, Allah turunkan rahmat kepada kita. Yang ketiga, tadfa'u madarat balak bencana. Setiap balak bencana yang akan datang kepada kita dengan bacaan solawat dapat menolak balak bencana. Bizikrihim tatanazzalur rahmat.
dengan menyebut nama-nama orang yang soleh, dengan menyebut nama baginda Rasulullah, tatarazzalur rahman akan berdampak menurunkan rahmat. Ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke permukaan bumi, maka disitulah bencana-bencana yang akan datang kepada kita seketika tertolak. Maka dari itu wal fakir mengajak, mari kita berbanyak baca salawat, kita berbanyak kerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sehingga dapat mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sebentar lagi kita akan menghadapi Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azama yaumal miladi wajaba syafa'ah." Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku kata Rasulullah, maka wajib bagi dia mendapatkan syafaat. Tak dapat kau agungkan dengan tahta, kau gunakan harta. Tak dapat kau gunakan harta, kau gunakan dengan kekuatan. Tak dapat kau gunakan kekuatan, cukup hadiri majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kesemuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurangnya Al-Fakir memohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa tafaddal wa barik bi kamali ghadina li badi sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat wa bi dhikrihi tatanazzalu ar-rahmat wa bi ta'atihi tunalu s-sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman wal islam, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsih wa sanna bi malaikati kudusih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alimah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضانا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.